いやばい、これやばいよ。体もチーパーだし。Red Sparks berhadapan dengan F2 Logistics Selasa Le dalam pertandingan kedua turnamen voli Taichung Formosa Taipei Cup 2024 hari ini, 11 September. Pertandingan antara Red Sparks dan Selasa Le dimenangkan oleh tim asuhan Ko Hejin dengan skor 3-1. Dalam laga ini, Megawati Hangestri kembali hanya bisa menyaksikan dari bangku cadangan. Ko Hejin kembali menurunkan susunan pemain awal yang hampir sama saat Red Sparks mengawali turnamen. Di antara pemain tersebut terdapat Yeum Hye Seon, Vanja Bukilic, dan Pio Sumju, sementara sisanya adalah pemain muda. Di set pertama, Red Sparks dengan cepat unggul 10-3 dan terus memimpin hingga akhir. Pada set kedua, Megawati masih belum diturunkan. Ko Hejin juga memberi kesempatan istirahat bagi Bukilic. Meskipun demikian, Red Sparks tetap menunjukkan kekuatan yang terlalu besar untuk lawan dari Filipina tersebut. Yeum Hye Seon dan rekan-rekannya berhasil merebut set ini dengan skor 25-13. Di set ketiga, Ko Hejin memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain muda. Akibatnya, Lasalle yang sempat tertinggal kini berhasil unggul 8-1. Red Sparks sempat mengejar dan memperkecil jarak menjadi Oktober 13, namun Lasalle kembali menjauh 16-11 sebelum akhirnya menang 25-20. Di set keempat, Red Sparks masih tanpa Mega dan Bukilic. Berkat kehadiran beberapa pemain senior seperti Yeum Hye Seon, Park Eun Jin, dan Pio Sumju, Red Sparks tetap sulit untuk dikejar. Mereka dengan cepat mencetak poin 8-2, kemudian 12-4 sebelum meraih kemenangan di set ini dengan skor 25-12. Kemenangan ini adalah yang kedua bagi Red Sparks setelah sebelumnya menang 3-0 atas King Wale. Di turnamen Taichung Formosa Taipei Cup 2024, rekan-rekan Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan kedua mereka. Mereka menjalani laga kedua melawan De La Salle Lady Speakers di ajang Taichung Ban Formosa Women's Volleyball Club Invitational Tournament 2024 pada Rabu, 11 September 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Ko Hejin selaku pelatih Red Sparks masih enggan menurunkan Megawati Hangestri. Sang pelatih kembali mengandalkan Vanja Bukilic sebagai starter, yang mulai beradaptasi dengan para pemain baru. Meskipun tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1. Pada set pertama, tim voli asal Korea Selatan menunjukkan dominasi terutama dari penampilan punggawa baru mereka, Pio Sumju, yang agresif. Vanja Bukilic yang kedua kalinya turun untuk tim barunya mampu mengekspresikan performa terbaiknya dan mengantarkan timnya menang 25-15 di set pertama. Di set kedua, Red Sparks kembali mempertahankan dominasinya meskipun menurunkan para pemain junior. Namun, para anak didik Ko Hejin menghadapi perlawanan sengit dari De La Salle Lady Speakers yang kali ini tampil dengan kekuatan penuh pemain lokal, dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 25-13. Tim voli asal Filipina itu kemudian bertekad untuk membalikkan keadaan pada set ketiga. Lasalle mencoba bangkit dan sukses membuat Red Sparks tertinggal 0-6 di awal set. Ketertinggalan ini berlanjut karena kesalahan sejumlah pemain yang melakukan service error.
Meskipun rekan-rekan Megawati Hangestri yang didominasi oleh pemain junior berjuang untuk merebut kembali keunggulan dan memperkecil selisih menjadi 14-18, semua usaha mereka tidak memberikan hasil yang baik. Red Sparks akhirnya takluk dengan skor 20-25 di set ketiga Taichung Formosa Taipei Cup 2024. Tidak ingin tertinggal lebih jauh, Jung Kwanjang langsung tancap gas dan mendominasi jalannya pertandingan di set keempat. Poin demi poin kecil diraih secara konsisten dan mereka mampu bermain lebih kompak dengan kesalahan yang minim. Walaupun tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks akhirnya menaklukkan De La Salle Lady Speakers dengan skor 3-1, 25-15, 25-13, 20-25 dan 25-13 dalam laga yang sengit.